Halo Sobat Pertanian, salam jumpa kembali di channel Pondok Asaka. Video kali ini kita melihat tanaman jeruk yang berada di Sumatera Utara. Yang mana ini punya keluarga kita, Pak Malau. Ini cukup luas, kawan-kawan. Bincang-bincang dengan Pak Malau, pemilik kebun jeruk di sini. Kita sambil tanya-tanya untuk jeruk seperti ini, Pak Tua, gimana untuk cara pemupukannya? Kalau cara pemupukannya sekali 3 bulan harus rutin. 3 bulan pakai dengan apa? Dengan kimia. Apa aja itu? Kimianya kimia ada 6 jenis pupuknya, urea, komplit, RJ, iya. Bas, iya. Ada sampai 7 macam itu. 7 macam? Iya. Terus dari untuk mencegah dari hama? Mencegah okay. Untuk hama, ada obat untuk mengusir hama, tapi kalau dimatikan hama tidak bisa dimatikan. Diusir bisa. Jadi kalau ini perangkap lalat ya Pak Tua ya? Nah, perangkapnya ada sejenis lem. Lem ya? Begitu hingga dia di situ ya. Langsung nempel, tidak bisa keluar lagi. Jadi ini untuk ini usianya udah berapa tahun untuk sebesar ini? Sebesar ini sudah usia 6 tahun. Oh, 6 tahun. Jadi ini berproduksi sejak berapa tahun, Pak? Mulai 4 tahun sudah mulai produksi. 4 tahun ya? Iya. Jadi apa tantangan yang ada di bertani jeruk ini? Tantangan yang utama dari segi pemeliharaannya? Tantangannya yang membasmi hama ini yang susah, harus obat yang benar-benar, harus bisa diusir hamanya, baru bisa selamat jeruknya. Berarti harus ditangani dengan benar-benar. Iya. Ya? Jadi kalau untuk usia 6 tahun seperti ini, untuk produksi satu pohon, kalau di produk yang paling maksimal, bisa dikatakan panen rayanya berapa banyak untuk satu pohon rata-rata? Kalau sudah umur 6 tahun dia bisa mencapai 100 kilo per pohon sampai 150 kilo per pohon. 150 kilo ya. Tapi biasa. Kalau sudah umur 8 tahun ke atas bisa mencapai 250 kilo per pohon. Sangat menggiurkan ya. Jadi kalau untuk ini, untuk penyangannya, untuk membersihkan lahannya itu prosesnya berapa lama? Per 3 bulan kah atau gimana? Untuk pembersihan rumput-rumput yang rutinnya 1 kali dalam 2 bulan harus dibabat. Di luar dari dipacul keliling batangnya. Jadi sebaiknya pakai dibabat atau ini pakai kimia untuk semprot
membasmi rumputnya atau gimana? Harus dibabat. Kalau pakai kimia membasmi rumput, jeruknya rusak. Jadi gimana menurut Pak Tua prospek untuk usaha pertanian jeruk ini? Kalau usaha jeruk itu memang pertama harus modal kuat, kedua harus rutin, benar-benar diawasin. Jadi penyakit di jeruk ini yang paling sering menyerang tanaman jeruk? Namanya itu kutu jarum, itu namanya cicit namanya kalau di sini. Ada ya, mungkin contohnya yang mungkin ada pohon yang terserang? Biasanya itu menyerang di batang atau di daun? Menyerang ke buah. Oh, ke buah. Ke buah yang diserang. Lalat buah berarti ya. Jadi yang seperti ini. Iya, yang ada jatuh satu-satu itu. Jadi ini rutin panen walaupun bukan dalam waktu, dalam masa produksi yang panen raya. Ini panennya setiap berapa bulan atau gimana? Tergantung perawatan. Kalau kita benar-benar ngerawat, itu kita bisa panen sekali dua bulan rutin. Sekali dua bulan? Iya. Untuk seperti ini, namanya jeruk seperti ini nggak pernah putus berbuah ya? Nggak, berlanjut terus. Berlanjut. Buktinya kan ini buah masih ada, dia sudah bawa pucuk begini. Iya ya, contohnya seperti ini. Dia bawa pucuk dia sambil bawa bunga. Iya ya. Jadi seperti ini udah siap panen. Siap panen. Ini ada yang baru besar. Iya. Ada yang berbunga. Ada yang berbunga. Ini berkesinambungan ya. Iya. Jadi apa yang paling menyenangkan akan pertanian di jeruk ini? Yang menyenangkan pas dapat giliran panen rayanya. Iya. Bisa dapat puluhan ton. Luar biasa. Nah, ya. Kalau pas dapat harga bisa di atas 10.000 per kilo dari kebun ya. Nah, kalau harga normal rata-rata 8.000. 8.000 ya. Oh iya, tapi kalau sudah di Jakarta udah 25-30. Jakarta sudah 25-30. Iya. Luar biasa. Ya. Seperti kita waktu harga pas naik harga itu pernah kita jual 16.000 di sini per kilo. Oh, 16.000? Iya per kilo. Dari kebon? Iya dari kebon langsung. Luar biasa. Ya tokeh lah yang metik, yang panennya tokeh, kita tinggal mengawasin aja. Oh, jadi mereka sendiri yang petik juga? Iya. Jadi kita tinggal terima hasil ya? Tinggal terima duitnya lah. Iya. Iya ya, kita sambil jalan ke sana. Jadi kalau untuk kendala yang paling utama mungkin waktu tanamannya masih kecil ya, perawatannya agak susah. Jadi sebelum seperti ini besarnya, yang jadi kendala utama apa di budidaya jeruk ini? Kendala utama modal. Modal. Ya seperti ini 400 batang masuklah obatnya itu per minggu 1.500.000. 400 batang. Iya. Oh, jadi per 400. Obatnya 1.500.000 per minggu. Oh, itu disemprotkan? Disemprotkan. Berapa itu banyak? Satu kali sebulan kah atau gimana? Itu sekali seminggu. Oh, sekali seminggu. Sekali seminggu. Rutin itu harus. Tapi kalau untuk hasilnya? Kalau untuk pemupukan kimia itu sekali 3 bulan. Oh, sekali 3 bulan. Sekali 3 bulan itu uang pupuknya 10 juta, 12 juta per 3 bulan. Per 400 batang ya? Iya, per 400 batang. Jadi kalau untuk pupuk kandang atau kohe, kotoran hewan, berdasarkan
kotoran ayam itu rutin diberikan? Itu sekali setahun. Oh, sekali setahun. Sekali setahun pupuk kandang ayam. Jadi di sini yang menyerang hama batang? Menyerang batang tidak ada. Tidak ada? Buah yang sudah kuning yang diserang. Oh, buah yang sudah kuning. Oh, jadi lalat buah yang paling banyak ya? Luar biasa. Ini ukuran tanamnya, jaraknya berapa ini Pak Tua? Kalau kita punya kebun ini ukurannya 5 meter kali 5 meter. Jarak tanamnya? Jarak tanamnya, jarak batangnya. Oh, tapi ini udah mau menyentuh ini, udah mau bertemu untuk ini, ujung ke ujungnya. Jadi jarak idealnya seharusnya berapa ini Pak Tua? Idealnya seharusnya 6 meter kali 6 meter. Jadi dia sudah umur 8 tahun, 10 tahun, dia belum ketemu, belum ketemu ranting. Nah, jadi 6 kali 6 meter juga pasti ketemu nanti ujung ke ujung. Iya, itu udah pasti ketemu nanti. Makanya kita kalau sudah nanti 8 tahun, kita masih gunting nanti. Oh, di pruning ya. Biar biar jangan ketemu, biar bisa jalan orang untuk mompa. Ya, betul. Semprot. Jadi kalau sekali pengaplikasian pupuknya itu berapa berapa kali untuk misalkan untuk pemupukan untuk buah, pemupukan untuk daun itu sekali penyemprotan atau gimana? Atau terpisah? Itu terpisah, itulah makanya kimia itu harus masuk sekali 3 bulan. Oh. Itu sudah komplit semua. Untuk batang, untuk daun, untuk buah sudah di situ semua. Tambahannya sekali seminggu itu disemprotkan obat udah sekalian di situ vitamin untuk buah. Yang disemprotkan per minggu itu. Iya. Jadi untuk itu untuk menanggulangi hama yang di ini sama yang dibuat seperti lalat buah itu ada juga yang sistem disemprot atau hanya semacam yang digantung gantung itu lem itu disemprot. Oh, disemprot. Iya, jadi yang utama itu memang harus dijaga masalah lalat buah ya. Iya. Jadi seperti ini yang paling diutamakan untuk cuacanya atau di kecukupan airnya gimana di sini? Kalau di sini masalah kecukupan air, kalau musim kemarau, kalau ada satu bulan kemarau rutin dalam satu bulan tidak datang hujan, kita harus semprot pakai air sekalian cuci batang. Cuci batangnya pakai obat juga atau gimana? Enggak pakai obat, pakai rinso atau pakai sunlight. Oh, untuk membersihkan lumut ya? Iya, membersihkan lumut dari batang. Di tambahannya paling dikasih garam. Dikasih garam? Iya. Sewaktu penyuciannya, pembersihkan. Waktu penyuciannya. Iya. Jadi yang paling berat selain dari faktor modal untuk di budidaya jeruk ini, dari segi apa lagi? Dari segi menurut pertanian kita harus ngecek pH tanah. pH tanah. Jangan sampai di bawah 6 pH tanah itu. Kalau di sini pH tanah ini rata-rata seperti kebun saya itu tanahnya sudah diperiksa 1 tahun yang lalu, ini pH-nya 6,7. Iya, bagus ya. Standarnya 7 gitu. Jadi di atas 6 lah ya, udah bagus ya. Thank you.
Jadi sewaktu pengaplikasian seperti ini kohe ayam ini difermentasi dulu kah atau seperti apa, dikasih yang mentah atau gimana? Ini bukan pupuk kandang ayam ini. Apa ini? Ini sengaja saya bakar rumput-rumput. Iya. Terus batang-batang kayu atau pangkal jagung dibakar, baru diserak keliling pohon jeruknya supaya mengurangi hinggapan dari lalat. Lalat-lalat kutu jarum itu. Pembakaran. Jadi selain dari ini yang saya bilang tadi, masalah modal tadi, yang paling tantangan yang paling besar di dalam ini budidaya jeruk ini apalagi Pak? Tantangannya itu karena sekarang ini pupuk mahal, kimia lagi mahal-mahalnya. Dan langka. Melonjak terus harga pupuk. Iya, iya. Jadi kalau yang untuk di dari segi pemasaran ada kendala kah untuk jeruk? Sebenarnya sih tidak ada, cuman hanya permainan tengkulak-tengkulak. Bagaimana supaya untung besar mereka, itu cara mereka saja di kampung ini. Oh, jadi tidak apa, di sini nggak ada seperti bentuk wadah komunitas seperti koperasi untuk menampung ini? Belum ada. Jadi biar tidak tergerak ke tengkulak. Iya. Oh iya, ya, contohnya seperti ini ya. Di samping sudah ada yang siap panen, ada yang baru berbuah. Ini seperti ini besarnya. Ya. Ada seperti yang ini kan lanjut terus nanti ini buah. Ada yang sebesar ini, ada yang bawa bunga. Iya ya. Iya. Ada yang udah bisa dipetik. Iya. Jadi kalau dari segi usia tanam jeruk seperti ini, itu biasanya berapa tahun dia maksimal berproduksi? Empat tahun sudah produksi dia, sudah bisa jual kita. Oh iya. Kalau yang ini, maksud saya dari produksinya, usia pohon jeruk berproduksi rata-rata berapa tahun? 30 kah? Tergantung perawatan kita. Kalau kita benar-benar ngerawat jeruk ini, selama umur 20 tahun dia masih bisa produksi. 20 tahun masih bisa produksi terus. Tergantung perawatan. Iya. Jadi kalau ini ada gak di sini masa pruning atau pemangkasan saat ini? Ada, sekali setahun itu harus ada dipangkas. Oh, dipangkas. Yang dipangkas di bagian Namanya ranting-ranting setan. Oh, yang tunas-tunas air, mata air, tunas air kali ya. Iya. Seperti model ini kan sudah dipangkasin ya, dari bawah. Kan betul pangkasan itu. Oh. Iya. Oh, jadi ini batangnya ini dibersihin. Enggak, harus lumut. Digunting. Ini juga sebenarnya harus digunting ini. Oh, ini harus dikeluarkan ini. Oh. Jadi supaya dia nanti besar, orang yang metik lagi panen harus bisa manjat. Oh iya. Ini saya lihat dari batangnya di tanah bagian bawah. Ini dipacul atau gimana pacul? Dipacul. Pacul. Ini dipacul. Waktu maculnya apa nggak kena akar-akarnya atau gimana? Sebenarnya kena akar-akarnya itu juga nggak masalah. Oh, masalah. Enggak masalah. Kan asal jangan dalam-dalam maculnya. Oh. Kalau di atas kena dikit-dikit urat itu enggak masalah. Akar serabut enggak apa-apa ya? Enggak, akar serabut enggak apa-apa. Oh. Jadi kalau untuk usia seperti ini, satu pohon ini kira-kira berapa pupuknya? Pupuk kimia? Berapa kilo satu pohon untuk usia 6 tahun? Kalau umur 6 tahun itu minimal dia 2 kilo.
sampai 2,5 kilo satu pohon kimianya. Oh, 2 kilo. Kalau untuk kohe ayamnya berapa ini dikasih, berapa karung? Rata-rata kalau di sini kan ada yang pakai karung, ada yang pakai beko. Iya. Jadi satu beko itu isinya 3 karung. Jadi kalau saya isinya satu pohon satu beko, berarti 3 karung satu pohon. 3 karung satu pohon ya. Iya. Dan itu dilakukan rutin per tahun ya. Satu itu per tahun kalau tahun pupuk sekali, kandang ya. Ayam itu. Tapi kalau pupuk kimianya sekali 3 bulan. 3 bulan sekali. Iya ya. Jadi kalau untuk masalah ini lagi yang rumput. Kalau rumput itu biasanya itu kan kadang di ini yang lain saya lihat dibiarkan sampai berapa ini. Emang kalau terlalu bersih juga berpengaruh atau gimana? Pengaruh. Kalau terlampau bersih dia pengaruhnya banyak kutu cicit itu, oh. Kutu jarumnya. Oh iya. Banyak lalat-lalat. Oh jadi hinggapnya jadi ke daunnya kita ya? Kita siapkan rumput-rumput itu tempatnya lalat-lalat itu juga. Oh. Atau kutu-kutu jarumnya itu. Iya, iya. Oh, jadi sebaiknya jangan terlalu gundul lah iya, ya? Iya, iya. Tapi kalau sekeliling bagian kita usahakanlah bersih. Supaya kimia yang masuk itu, pupuk yang kita masukkan itu, jangan rumput yang makan. Oh iya, iya. Jadi kombinasi pupuknya itu ada 6 macam. Ada 6 macam ya. Iya. Masih bisa disebutkan apa aja itu yang 6? RJ Bas, Komplit, Posca. Posca ya. Nah, terus ada ureanya. Urea. Iya. macam pokoknya ada 6 macam lah itu. 6 macam ya. Mm-hmm. Jadi kalau di sini untuk metode penyiramannya pakai apa biasanya? Kalau penyiraman kita pakai mesin semprotnya. Oh, disemprot. Pakai mesin. Jadi kalau untuk tanaman jeruk usia seperti ini udah aman lah ya untuk pertumbuhannya. Udah, kalau udah umur begini sudah aman dia. Tidak seperti kalau masih usia masih kecil, masih rentan, bisa dikatakan ada yang masih mati. Kalau seperti ini udah ini ya. Iya, tinggal ini kita tinggal perawatan. Perawatan. Asal kita bagus perawat merawatnya, kita udah menjanjikan memang. Iya. Ya, luar biasa ya. Jadi Bapak ini di samping jadi pengusaha di Jakarta, beliau juga memiliki atau usaha sampingan lah saya katakan, bertani seperti ini jeruk Medan dan katanya cukup menggiurkan ya. Jadi untuk sobat-sobat pertanian jangan malu jadi petani, karena petani itu indah, bertani itu menyehatkan dan hasilnya juga luar biasa. Salam pertanian, salam dari kebun jeruk dari Bapak Malau ini. Opung Boas. Opung Boas namanya. Sukses senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih ya Pak ya. Sehat selalu. Oke, lanjut.